Kita pergi pada Betong pula. Kita pergi Betong. Sebab atas sebut Betong ni adalah paling selatan sekali dari akak. Hujung Suk paling selatan. Hujung Suk. Oleh itu kita pun kena tengoklah suasana di Betong dari akak. Kalau tengok gitu tu bukan sepenggan Betong. Dan sepenggan kedai ni lah. Minimal. Tepat. Tu dia dari akak. Di But Betong kedai ni. Kedai beli belah. Kedai jual. Kedai rocek panggil. Kedai rocek yang ada di kuasa Betong sekarang ni. Selepas raya dapat timur duit buat Saudi Kang Hengrat atau duit digital ni. RM10,000 dan juga mereka ikut upaya. Bagi di tempat kedai jual beli hari pertama di kedai Betong ni atau ramalah pakak pergi tekan duit dan juga beli duit tu beli barang kepentingan. Ni Abang Fauzi dia apa ni? Beli buat kelek anak-anak ni. Kan boleh RM20,000 ni. Abang Fauzi mamak dia umur 53 tahun. Ya yang mana dia saat ni ada hak terima duit RM10,000. Hak dicerita saat ni dia katanya dia saat ni ada nombor ekor, bukan nombor ekor dia bola. Nombor kosong. Kosong. Duit masuk. Hari mula-mula. Mulai kan asung lelaki. Masuk pagi, pagi tu pakak pergi balik lah. Dek, hari ni bayar belanja. Hari ni bayar belanja ni, abang ada RM10,000. Adik berasa abang. Ya abang, hari ni bayar nak ke apa abang? Kalah. Biasa kalau abang ada RM10,000 ni atau isteri manis dah rumah. Manis neting ya kak. Patut hak isteri tak apa, hak adik tangguh dulu. Tadi ya katanya buat beli belanja beli barang masuk dalam rumah kak ni penting sekali comel. Dan separuh lagi tu sipai tok tangguh untuk duit ke tepung kepada anak-anak sekolah. Pagi-pagi ni minta ni. Minta kepada orang berjual. Pengusaha jual le jangan nak juga Nah jangan nak harga. Ni yo nak harga dia palo air lagi. Hak ni tak hak katanya abai pozi ke abai BE to. Yang kedua pula BE. BE bahar. Orang yang timur duit apa digital wallet RM10,000 ni. Terima kasih pada KJN yang masuk duit di dalam prompih mereka kerana apa dia? Satu daripada boleh tolong rakyat yang dalam keadaan susah kalau ni dan juga barang pemahal dan juga motong tak boleh noreh tak boleh hujan-hujan ni menyebabkan rakyat ada makan ada guna benda boleh kelih lah kata pekerja istihar dalam kerongkang yo gitu dapat rakyat boleh sungguh kan dia katanya di bentuk kosong cuma dengan betul juga adik aku hak ada buat sebarikan harap pun akak masuk barang dia aku tekan duit bagi penuh lah kemarin tu. Setengah pada setengah tu bagi pesak tengok hok. Bagi ikat pompe. Kesempatan setengah tu pergi cek duit mula pada pada badu manci dia tu. Hok ni poin tu ya sepengasaan ni lah. Esok nombor berapa dan hari tepat 30 tu nombor berapa.